Gus Samsudin ditangkap buntut video viral ajaran sesat tukar pasangan. Polisi menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka meski diakuinya video yang dibuat tersebut hanya untuk kepentingan konten. Ia dikenakan pasal 28 ayat 2 dan 3 UIT karena informasi yang disampaikan Gus Samsudin dalam kontennya sudah meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Ini bukan pertama kalinya Gus Samsudin jadi sorotan karena kontroversinya. Sebelumnya ia pernah berkonflik dengan pesulap merah. Pernah pula video viral yang menunjukkan dirinya mengalami gangguan mental. Banyak yang penasaran dengan kehidupan pribadi Gus Samsudin. Terutama kehidupan asmaranya. Diketahui, Gus Samsudin memiliki istri bernama Yuni. Mereka menikah pada Mei 2021. Yuni adalah jebolan ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia, LIDA, 2018. Perkenalan mereka berawal di sebuah acara. Sejak itu, Yuni dan Gus Samsudin saling terikat. Sang pedangdut bahkan rela menjadi istri kedua. Yuni LIDA sering mendampingi suaminya kala mengisi acara televisi atau menghadiri undangan podcast. Dari pernikahannya ini, Yuni LIDA dan Gus Samsudin dikaruniai seorang putra.